Oke, semuanya balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan kali ini di sebelah kiri gue ada motor-motor bekas dari showroom King Motor. Dan ini ada alamatnya di Jalan Raya Kampung Sawah, Bekasi. Langsung aja kita mulai dari motor yang pertama yang ada di sini. Honda Beat Fi 2016, warna putih. Dan ini kondisinya masih original. Terus juga tinggal tambahin stripping. Ini plat dari Jakarta Timur. Untuk pajaknya bulan 1, 2022. Dan kalau kalian beli, udah sama balik nama di angka sekitar 11,5 juta. Odometernya kita lihat di sini, angkanya masih di kisaran 65.690-an kilometer. Dengan kondisi masih full original. Untuk ban depan masih pakai Federal, yang belakang sudah diganti, joknya masih original semua. Surat-surat juga lengkap dan kondisinya masih sangat layak pakai. Yang udah diganti cuman hand grip, bandul sama ban belakang. Sisanya masih full original, langsung aja 11,5 juta udah sama biaya balik nama. Beat 2016 Fi. Kita lanjut ke motor yang berikutnya. Tes di motor yang kedua, di sini ada Yamaha Soul GT 125, udah blue core juga teknologinya. Soknya nih kita lihat pakai sok custom warna kuning, ini kayak Ohlins ya looks-nya. Joknya ini original, kulitnya aja udah diretin tapi kualitasnya masih original. Dan puk ciri khas Yamaha, lampu depan udah full LED. Kita lihat ini platnya dari Bekasi, pajak STNK bulan 9, platnya sampai 2026, panjang banget nih. Soul GT 125 odometernya di angka 41.000 aja dan masih lumayan rendah untuk tahun-tahun di 2016. Untuk harganya sendiri dia di angka 9 jutaan, udah full original, masih full original, terus juga shock udah di custom dan ini pajaknya panjang banget di angka 9 jutaan kalian bisa dapetin Soul GT 125 2016. Kita lanjut ke motor yang berikutnya. Oke, jadi motor yang selanjutnya di sini ada Honda Beat Carburator dan ini warna putih, silver, juga velgnya sudah silver dan juga ini plat dari Jakarta Timur dan pajaknya bulan 8, platnya 2021, artinya dia sudah off di kisaran 2 kali. Jadi ini tahun 2011, Beat Carburator warna putih. Terus juga shockbreaker masih original, ban-ban juga masih bagus. Dan odometer di angka 43.000 km. Untuk harganya sendiri dijual dengan harga 6,5 jutaan. Beat Carbu 2011. Oke, lanjut ke motor yang berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada Honda Beat Fi yang tahun 2013 dengan plat Jakarta Utara dari pajak bulan 11 sampai plat 2023. Untuk pajaknya masih panjang, untuk lampu-lampu udah diganti LED untuk depannya. Kondisi ban masih lumayan oke dan ini warna merah. Nah, kita lihat di odometernya di angka 14.800 dan spionnya udah pakai spion 2-tone. Untuk tahunnya sendiri ini tahun 2013. Fi yang non ESP, belum idling stop system, yang versi standar. Jadi harganya di kisaran 8,5 jutaan, langsung aja kalian dapetin di alamat deskripsi di bawah dan nomor ada WhatsApp-nya juga. Oke, guys, di motor yang terakhir di sini ada Yamaha NMAX dan dari platnya Bekasi bulan 3 2022 untuk platnya. Untuk odometer di angka 85.700 km dengan kondisi bodi masih mulus nih, putih dan lampunya udah LED depannya warna biru. Untuk ban-ban masih original nih, kayaknya masih bagus juga, tapaknya masih tebel. Dan ini tahun 2017, kita lihat nih kondisinya masih banyak yang original. Dan untuk harganya sendiri di angka 20 juta udah plus biaya balik nama. Nah, jadi ini bulan 3, 2022, plat dari Bekasi, NMAX 2017, 20 juta biaya balik nama. Sekalian udah include di 20 juta itu. Oke, kondisinya masih full original. Dan di sini masih banyak beberapa motor lainnya, jadi tungguin aja part selanjutnya dari update showroom King Motor. Ada menariknya, ada bebek-bebek yang super murah, langsung aja kita nanti update harganya. Jangan lupa subscribe dan juga cek alamat deskripsi di bawah serta nomor WhatsApp-nya karena ini motor harganya super murah banget. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin segitu aja video kali ini. Peace out nih.